Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kecelakaan maut di depan CBD. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Usep Kreator di channel Usep Kreator. Oke guys, gimana kabar kalian? Sehat-sehat ya. Nah guys, jadi di video kali ini gue dapet kiriman dari grup sebelah ya. Nah ini ada sebuah kecelakaan guys, yang dimana ini hari ini guys. Jadi gue bikin video ini di tanggal 18 bulan 7 2022 ya. Nah ini bertepatan hari Senin ya, yaitu kejadiannya itu hari ini jam 15.55 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi sebuah truk tangki Pertamina diduga alami remblong di jalan alternatif Cibubur dari arah Cibubur menuju arah Cileungsi guys. Jadi tepatnya di traffic light ya, truk menabrak sejumlah kendaraan roda 4 maupun motor yang sedang berhenti di traffic light ya guys ya. Jadi buat kalian yang ingin melihat link video aslinya itu ada di kolom komentar ya guys ya, kalian lihat aja sendiri di situ ya. Nah jadi gue mau nyeritain isi videonya, yang dimana isi videonya itu guys banyak banget. Roda 2 yang aduh berserakan banget itu, orang-orang jadi motor dengan orang aduh parah banget deh ini ya kan. Nah jadi gua berdoa sih ya, mudah-mudahan si apa namanya si korbannya ini ya husnul khotimah gitu ya, dan apa namanya dan keluarga korban yang ditinggalkannya itu apa mudah-mudahan ditabahkan, diikhlaskan gitu ya guys ya. Nah oke, jadi buat kalian yang baru melihat channel ini silahkan kalian klik tombol subscribe ya guys ya, dan aktifkan loncengnya dikarenakan mungkin linknya itu bakalan gua hapus setelah 4 hari guys ya. Oke, jadi mungkin videonya cukup sekian guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.